وتقوم عروض تجارتي عند آخر العون بما استنيت به. Ini satu fasal dan dihargakan barang-barang dagangan ketika di akhir tahun dengan apa yang dibeli. Jadi harganya, harga beli apa yang kita punya dalam dagangan kita, kita hargain semua. Kita punya pembukuan semua. Sawahun kana samanu mali tijarati nisoban amla. Baik keadaan harga harta dagangan sudah sampai satu nisab ataupun belum. Hargain aja semua. Fa'in balagat kimatal urudi. Fa'in balagat kimatul urudi akhirul hauli nisoban. Zakah wa illa fala. Maka jika harga barang dagangan pada akhir tahun mencapai satu nisab, maka ia zakatkan. Telah dihitung semuanya ada satu nisab. Ini umpama harga dagangan seharga emas, ya, uang emas 80 ya dinar, 80 gram ya. Harga uang ya sebanyak 80 gram. Itu zakat itu. Zakatnya 2,5%. Wa illa fala. Jadi kalau memang dagangannya enggak ada sampai segitu, maka enggak usah dizakatin. Wa yukhraju min zalika, dan dikeluarkan dari demikian itu. Ba'da bulughi qimati mali tijarati nisaban, setelah sampai harga harta dagangan satu nisab, dikeluarin rubu'ul 'usri minhu, seperempat dari sepersepuluhnya, bahasa kita 2,5% ya. Wa mastukhrija min ma'adini zahabi, nah itu sudah habis. Jadi kalau kita berdagang, jangan sampai enggak kita keluarin zakat. Kalau memang ya ada duitnya segitu. Jangan sampai enggak keluarin zakat. Ujian ya dagang sukses dan keberkahan dari Allah. Kalau kita enggak zakatkan umpama laris, itu boleh jadi istidraj dari Allah. Bahaya yang kayak begitu. Wa mastukhrija min ma'adini zahabi wal fiddati yukhraju minhu, dan apa-apa yang dikeluarkan dari barang tambang berupa emas dan perak, yukhraju, maka dikeluarkan minhu darinya. Idza balagha nisaban, apabila sampai satu nisab, ruba'ul usri, sama seperempat dari sepersepuluh, 2,5% fil hari pada ketika itu. Dia nyari barang tambang emas dan perak, ketemu, nanti dikeluarin. Yang harganya mencapai 80 gram umpama. In kanal mustakhriju min ahli ujubi zakati, jika ada orang yang mengeluarkan itu daripada ahli wajib zakat. Wal ma'adinu jam'u ma'danin bi fathi za'li.
bi fathi dalihi wa kasriha. Bi fathi dalihi dan ma'adin itu jamak daripada ma'dan ini dengan patah dalnya. Ma'dan ya. Wa kasrah dan kasrahnya. Kalau kasrah ismun limakanin khalaqallahu ta'ala fi zalika min mawatin aw milkin. Kalau kasrah itu nama bagi satu tempat yang Allah Ta'ala ciptakan. Ya, pada demikian itu dari tanah yang mati atau milik. Milik berarti apa? Punya pribadi ditanamin. Kalau tanah yang mati enggak bertuan. Dia enggak bertuan tapi boleh digunakan. Wa ma yujadu minar rikazi, dan apa yang didapati daripada rikaz. Rikaz itu wa huwa dafinul jahilati, pendaman orang jahiliyah. Wa iya alatu ka alati kanat alaiha al-arabu qabla al-islami min al-ja'li billahi wa rasulihi wa syara'i al-islami. Rikaz itu adalah keadaan jahiliyah, itu adalah keadaan yang ada atas keadaan itu orang Arab sebelum Islam. Ada apa? Daripada kejahilan kepada Allah dan Rasulnya dan syariat Islam. Dia enggak tahu bagaimana syariat Islam, jihad. Fa fihi, maka padanya airika sirikas al-khumusu. Seperlima. Wa yusrafu, dan diberikan, dialokasikan masrafa zakati alal masyhuri, kepada tempat diberikan zakat atas kaum masyhur. Wa muqabiluhu annahu yusrafu ila ahlil khumusil mazkurina fi ayatil bai'. Dan mukabilnya yaitu bahwasanya ia akan memberikan. Kepada ahli seperlima yang tersebut pada akhir baik harta rampasan perang. Jadi ada baik, ada ghanimah. Wallahu a'lam bishawab. Paslon wa tajibu zakatuh.